Syirik yang besar adalah sebab kekalnya seseorang di dalam neraka. Artinya kekal, disiksa di dalam neraka dan tidak akan keluar selamanya, abadal abidin, selama-lamanya di dalam neraka. Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min amsar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, yaitu menyekutukan Allah dengan syirik yang besar, maka Allah akan mengharamkan atasnya surga. Surga yang seluas itu diharamkan bagi orang yang menyekutukan Allah dengan syirik yang besar. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang menyekutukan Allah.